Halo guys, keren gak transisi gue? Kali ini guys, gue pengen ngajak kalian untuk melihat keseruan. Untuk pertama kalinya, gue mengajak viewers Winda Basudara dan juga komunitas besar Motion IME Nobar Timnas U23 Indonesia. Nah, seperti yang gue bilang, ini adalah kali pertamanya gue mengajak Nobar secara offline, yang dimana pastinya bakal rame banget. Walaupun pas datang ke acara dan venue gue agak telat karena gue lagi main FC Mobile. 2-0, 2-0, ramalan gue 2-0 ya. Prediksi gue 2-0. Jadi guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat keseruan di venue. Let's go. Jadi hari ini kita bakal nobar bola bareng yang udah ada nih, ada Kevin, ada Johan juga. Gila, di depan tuh udah rame banget yang mau masuk. Teman-teman, makasih banget yang udah datang, antusiasnya keren banget, dan thank you banget buat Bang Berando udah bikin event kayak gini lagi. Kemarin kan udah ber, sekarang nobar, tungguin nanti ada event apa lagi buat sub forum di Motion IME. Gokil. Bisa cari jodoh mungkin. Kita tahu. Prediksi skor Indo Uzbek 2-1 kayaknya sih. Menurut lu? 2-0 Indo. Lu berapa? Ya gua dukung Indo, maksudnya 2-1 Indo lah. Lu berapa? Gua 1-0 sih. 1-0 ya. Semoga enggak sampai extra time lah ya. Yeah. Ya semoga seru nanti nonton barengnya di Motion IME. Gokil. Gue dari rumah, karena plat gue genap, jadi gue parkir mobil gue di area yang gak kena ganjil genap. Dan semoga hari ini Indonesia lawan Uzbekistan, Indonesia menang. Menang bos. Skor, gue skor ngasih 2-1. Semoga bener. Dari aku singkat aja sih, thank you yang udah war seperti biasa, war di Google Form. Ini yang bocil-bocil isi form tapi kagak dateng nih, mana nih, ada gak nih? Nah, canda guys ya. Thank you semuanya udah datang, dan satu hal yang gue percaya guys, terlepas dari semua skill pemain Indonesia, instruksi pelatih, dan juga manajemen di belakang timnas, gue sangat percaya kekuatan doa guys. Ya, jadi satu doa seluruh rakyat Indonesia yang cuma nobar di sini. Kalian semua dan seluruh rakyat Indonesia yang nobar, yuk kita panjatkan doa masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doain supaya Indonesia bisa mengalahkan Uzbek yang tadi kita udah nonton kuat banget ya, dan masuk final lawan siapapun yang baik. Oke, ya.
Kita berdoa ya, Fat ya, gue nih. Yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, take your time, kenalan satu sama lain, ngobrol-ngobrol. Kalau kemudian, ada jajanan kan ya? Ada jual jajanan? Ada bang. Oke, ada kan di sebelah sana. Dan fun guys ya, enjoy have fun. Indonesia masih menang, let's go! Let's go! Jadulah jarak dari berpantai. Ini adalah ketakutan gue saat mengadakan nobar ini guys ya. Dimana 300 orang mungkin akan pulang dengan lesu dan kecewa dan ketakutan itu terjadi. Tapi gak apa-apa guys, yang penting ini suatu kebanggaan juga buat Indonesia ya. Udah sampai semifinal. Apa-apa guys, tepuk tangan buat Indonesia, tepuk tangan buat kalian semua yang udah datang ke sini. Ambil nilai positifnya, selalu ambil positifnya. Kalian di sini ketemu teman baru, dukung Indonesia sama-sama. Ketemu gua, ketemu anak-anak Jaya. Kita pulang jangan lesu, kita pulang berlapang dada, tersenyum dan terus berdoa untuk sepak bola tanah air Indonesia. Gitu aja sih. Hey! Jadi ini sudah selesai untuk acara nobarnya, sayang sekali Indonesia masih belum bisa melawan Uzbekistan 2-0 gara-gara tadi ya kejebolan di menit-menit akhir. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada buat perebutan posisi ketiga. Boong. Ih parah, dia nggak nasionalis, ih parah banget. Ih nggak cinta Indonesia, parah banget. Ih parah ya, unsubscribe Aeterna, bye-bye. Event Motion IMEI yang kali ini tuh seru banget. Kita berada di Arena Point di daerah Tendean. Dan semoga kedepannya Indonesia bakal lebih bisa menunjukkan performanya. Good luck for Indonesia. Jadi aku sedikit cerita tentang bagaimana persiapan menyiapkan nobar Timnas U23 ini ya guys. Jadi ini tuh aku dapat arahan dari Bang Windah itu super duper mendadak. Bener-bener satu hari sebelumnya tuh aku harus prepare. Jadi untungnya walaupun waktunya yang singkat tetap bisa lancar gitu ya. Walaupun kalah juga ya gak apa-apa ya guys ya. Ditunggu event buat Exclusive Motion selanjutnya. Nobarnya ya, semifinal Indonesia lawan Uzbek sudah selesai dan kita harus berbesar hati menerima kekalahan 2-0.
Ya, pertandingannya dari yang gue observasi memang sesulit itu ya. Sesulit itu melawan Uzbek, fisik-fisik orang Rusia tuh ya Uzbek ya. Kuat, larinya cepat, dari badan posturnya lebih gede. Dan ya sekali lagi itu adalah kehalangan yang kita harus terima dengan lapang dada, terlepas dari wasitnya. Tapi gak apa-apa, yang penting nobarnya udah selesai, seru banget. Gue mau berterima kasih sama seluruh tim Cakra Bipraya yang sudah ngebantu gue untuk nyetap nobar skala besar ini, dan juga tentunya untuk Revival dan Point Arena, Revival TV dan Point Arena yang sudah mewadahi anak-anak motion image buat nobar bareng. Gak apa-apa guys, Indonesia masih ada kesempatan di next pertandingan. Tiga, dua, satu. Siapa kita? Masa Indonesia! Ya, walaupun akhirnya kita harus menerima bahwa Indonesia kalah terhadap Uzbekistan, tapi nggak apa-apa guys. Masih ada kesempatan nanti tanggal 2 untuk lawan Irak, dan kalau kita berhasil juara 3, Indonesia bakalan berhasil menuju Olimpiade di Paris. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Pengalaman gue pertama kali ngadain nobar secara offline. Dan sampai jumpa di nobar-nobar selanjutnya. Thank you, guys. Oh ya, jangan lupa nanti yang Irak lawan Indonesia untuk memperebutkan juara 3, kalian bisa juga nonton secara online di Discord ya. Nih, link Discordnya udah gue taruh di deskripsi dan juga pin komen. See you there!